buka kulit kelapa. Ya, aku nggak ini berarti tujuanku. Nono, ada tujuannya. Kelapa tua guys, beginilah cara-cara membuka kulit guys. Perlahan-lahan, kasih duluan dulu dia punya pantat kelapa. Pantat kelapa. Membuka kelapa. Cara-cara. Aku nak pun tadi lah beli di kanar kapal pun sih. Oh, istri kok. Oh, dua biji sudah guys. Ini biji ketiga. Ratino. 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 Buat petik lokai. Begitu. Buat lok. Si tahu. Ini coba ini gagal naik. Lagi bawa apa ya? Asalnya. Tak dulu ni kan. No. Ilam tak sakit amon. Aku lah si gayi som. Akan dong ni aku di jumpa. Kemarang ni juga. Oh, cara-cara membuka biji kelapa tua menggunakan parang guys. Ini juga salah satu cara tradisional yang digunakan sejak dulu guys. Buatan sendiri. Guys, beginilah cara membuka guys. Olangan itu. Menggunakan cara tradisi. Bantu kau. Isu uang si dua itu. Oke guys, jangan lupa like, share, subscribe my channel. Wah, 3 biji sudah guys. Guys. Ini lagi salah satu cara tradisional. Tidak di tempat lain, di sini saja ini guys. Tidak pakai parang, pakai tangan saja guys. Wow, mantap sekali guys. Wow, challenge kan nih? Challenge membuka kelapa guys. Guys, apa guys? Nampaknya sangat susah pula ini membuka. Nah, itulah tekniknya guys. Hey guys, kok segitu guys? Kelapa tua bukan senang guys. Memerlukan kepekaran. Memerlukan kepekaran ini guys. Hey guys. Tidak menggunakan sebarang alat dan juga senjata. Wow. Cara tradisional guys. Cara tradisional membuka kelapa tua. Hey guys. Wow. Nampaknya nampak begitu mudah guys dibuka, tapi sebenarnya sangat susah ini kalau saya ini guys tidak dapat. Hanya orang yang berpengalaman saja guys boleh buka, boleh buat cara ini. Oh guys, sangat susah ini guys. Wow guys, cuma dia buat tuh guys. Wah, wow, berjaya guys. Inilah kelapa tua yang
dibuka kulitnya menggunakan tangan saja, guys. Kok ada kebutuhan apa ya?